Hello guys, untuk apa kata weather kali ni, kami ada Vivo V7 dengan Vivo V7 Plus. Okey, bagi yang tak tahu, Vivo ni adalah satu Chinese technology company yang berasal daripada Dongguan, China. Peranti V7 Plus ni dilancarkan pada bulan September yang lalu, manakala peranti V7 dilancarkan pada November yang lepas. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita unbox kedua peranti ni. Okay, kita ada handphone. Dan dalam ni kita ada ejector SIM card dan dia ada bagi casing. Alright, so dalam ni kita ada nampak ada charger adapter, micro USB cable dan earphone. Okey, tu saja dalam kotak ni. Okey, pada bahagian depan Vivo menawarkan skrin sebesar 6 inci untuk Vivo V7 Plus dan 5.7 inci pada Vivo V7. Kedua-dua peranti ini menggunakan skrin LCD dengan nisbah 18:9. Okey guys, bercakap tentang skrin dengan nisbah 18:9, kita kena admit lah untuk tahun hadapan iaitu 2018, kesemua phone akan menggunakan nisbah 18:9. Even mid-range yang sekarang ni pun telah menggunakan nisbah 18:9. So say goodbye dengan nisbah 16:9. Okey, pada bahagian atas terdapat kamera selfie 24 megapiksel dengan aperture f2.0 untuk V7 dan V7 Plus. Di sebelah sisi kanan kita boleh lihat ada volume button dan power button. Dan dekat sebelah kiri pula terdapat slot hybrid SIM card dan memory card. Dan pada bahagian bawah, Vivo masih mengekalkan earphone jack. Terdapat microphone, micro USB dan speaker grill. Dan di bahagian belakang terdapat kamera utama 16 megapiksel dengan aperture f2.0. Dan di sebelah sini terdapat LED flash dan diletakkan fingerprint pada bahagian tengah belakang peranti ini. Peranti Vivo V7 dan V7 Plus ni dikuasakan dengan Snapdragon 450 octa-core 1.8GHz. Bagi kami, Snapdragon 450 ni tak adalah seteruk mana yang korang fikirkan, kerana clock speed pada chipset 450 ni hampir menyaingi dengan Snapdragon 650 iaitu 2.0GHz. Dan GPU pada peranti ini menggunakan Adreno 506 yang korang juga boleh jumpa pada Snapdragon 625. Vivo V7 dan V7 Plus ni dilengkapi dengan RAM sebesar 4GB dan dijanakan dengan bateri sebesar 3000mAh untuk V7 dan 3225mAh untuk V7 Plus. So untuk penggunaan harian seperti media sosial atau gaming keras, bagi kami sudah cukup bagus untuk peranti mid-range seperti ini. Peranti V7 dan V7 Plus ni dijalankan dengan Android Nougat dengan antaramuka Fantouch OS 3.2. Fantouch OS membawakan antaramuka yang kemas dan amat user friendly untuk digunakan. Cuma antaramuka yang digunakan oleh Fantouch OS ni hampir sama dengan peranti buah yang kita pernah nampak sebelum ni. Vivo juga tidak ketinggalan untuk menyertakan pengimbas wajah untuk nyah kunci peranti. Korang hanya perlu daftarkan wajah korang dan dah boleh digunakan. Kamera utama pada kedua peranti ini not bad juga, dengan 16MP dengan aperture f2.0. Kedua peranti ini mampu mengambil gambar dengan cemerlang waktu siang. Cuma pada keadaan low light, kamera tersebut tidak mampu untuk mengenalikan noise dengan baik. Untuk rakaman video, kedua peranti ini hanya terhad Full HD atau 108p sahaja. Pada bahagian atas, terdapat kamera selfie 24MP dengan aperture f2.0 untuk V7 dan V7 Plus. Dan kalau kita lihat pada kamera hadapan, ia berasi amat cemerlang pada situasi daylight tetapi agak kurang memuaskan pada situasi low light. Kekurangan pada peranti ini adalah, pertama, kedua peranti ini tidak menyokong fast charging. Kedua peranti ini masih menggunakan micro USB. Dan yang terakhir sekali, kamera pada kedua peranti ini amat kurang memuaskan pada situasi low light. So untuk kedua-dua peranti Vivo V7 dan V7 Plus ni, Wiser memberikan markah B-. Okey, kalau korang masih tertanya mana satu patut korang beli, Vivo V7 Plus ke Vivo V7? Bagi kami senang je. Pertama, kalau korang sukakan skrin yang besar, bateri yang besar, korang just go for the Vivo V7 Plus. Dan kalau korang nak just biasa-biasa, just sedap untuk digenggam, korang just go untuk Vivo V7. Oh ya, yeah, harga rasmi untuk Vivo V7 Plus adalah RM1,499, manakala Vivo V7 RM1,399. Okey guys, sampai di sini saja pandangan kami untuk hari ini. So macam mana, apa pula pandangan korang tentang V7 dengan V7 Plus ni? Tinggalkan komen kat bawah. Ciao.